Kali ini kita bersama Master Jaya dan Master Eko. Persiapan tutorial membuat frame kotak lebah budidaya tawon unduan atau apis serana. Ini bahan yang harus disediakan, yang pertama adalah bambu atau blebek, yang kedua alat-alat seperti pendel, paku, dan gergaji atau gergaji. Ya, sama juga. Malah justru aku nengomong bahannya awan ini kape pering, kurang meriah. Lah ngapa kang dene nganggo pring? Bahan yang mudah didapat dan ekonomis. Oh, lah kue dene ndep-ndep teman. Gue apa nih kue? Untuk tiang, penyangga prem. Oh, kayak kue mengko. Berarti masih kurang satu alat ya? Bor. Oh, bor. Berarti memang harus tukang beneran ya. Berarti posisinya bambu ini kok sendrone. Karena ketutup kangsi. Nyatu langsung ngerene madu, terus misalnya begitu diambil madune ya nang dubure. Iya, kan nang dubure orang rusak. Iki kan kasine ngono nutup ngene, dipotong kan iki sing nempel. Iya. Intine itu. Iya kan? Iya. Jaraknya ya. Iya. Jarak untuk frame-nya sudah jadi. Seperti angklung frame-nya. Nah. Berarti jarak frame ketutup paling tidak 1 cm. Berarti ini blender dari blender paling tidak 2 cm lah. Jadi, fungsinya supaya ketika ditutup tawon sing ana ning dhuwure iki ora kejepit. Jadi tetap harus ada jarak 1 cm iki kurang lah. Ya mungkin paling per semenit. Terus jarak antar tiang penyangga ke tepi jangan sampai nempel. Karena saat perawatan saat mengangkat frame sebetulnya itu pun bisa dianalisis logika. Yeah. Itu bisa masuk logika. Yeah. Iki ngopreng apa? Perlu luar pintar malah pintar ngomongian. Mereka tanpa istilahnya apa ya? Teori, langsung praktek. Praktek, mengkaji tanpa mereka dasari ilmu. Ini sebabnya apa? Yeah. Walaupun tanpa dijelaskan itu ada sudah sampai situ. Manusia sekarang mungkinnya tinggal mengubah dan mencari faktanya. Kalau bisnis motongnya nunggu ini ya kita keburu kehilangan order. Ya betul. Pas yang bawah, kalau yang ini yang pas kurang lebih segini dengan kotak segitu, jaraknya 1 cm. Nanti dia telurnya kan akan turun sampai ke bawah seperti iya. Sampai mentok sini kurang lebih segini, minimal tingginya segini. Jadi nanti ini masih bisa dipakai, bisa sambung atasnya untuk frame yang sama.
Ini sambung atasnya sampai sini. Ini akan jadi ini sambung. Nanti kan tukang si ini kan telurnya sampai sini kan banyak banget. Ini ngambil madunya cukup di sini. Kok tak lebih baik jarak dari ini frame ke bawah 10 cm.